Akhirnya ada desain baru. Pada bulan November ni, Harimau Malaya akan menjalani satu kempen kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Dalam kempen ni, Harimau Malaya diletakkan bersama Republik Kyrgyz, Oman dan juga Chinese Taipei dalam Grup D. Untuk match ni, seramai 25 orang pemain telah dipanggil. Mengikut list pemain, ada 20 pemain yang dikekalkan skuad Pesta Bola Merdeka hari tu dan ditambah oleh 5 pemain baru, iaitu Mamadou Soumaré, Afiq Fazail, Syahrul Saad, Sheikh Izhan dan juga Syahmi Safari. Akhirnya ada defend baru. Ramailah bising kenapa Soumaré ni kena panggil kan, sedangkan tak dapat minit perlawanan. Tapi saya merasakan Coach Kim ada planning dia tersendiri, di mana kita dapat tengok ada beberapa player JDT yang kurang minit permainan seperti Akhil Rashid, Safawi akan menyerlah dalam Harimau Malaya. Tapi wallahualam, kita tak tahu apa benda yang dia fikir. Kita serahkan je kat dia. Match kali ni merupakan peluang terbesar Malaysia untuk naikkan ranking balik, kerana ia menjanjikan ranking yang tinggi. Sebab ini bukan persahabatan Tier 1. Ini adalah kelayakan Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026. Di mana sekarang ranking Malaysia dah turun sikit ni. Iaitu 137 berbanding pada awal dulu 134. Kalah Pesta Bola Merdeka hari tu. Udahlah tuan rumah, kalah. Tak apalah, ni mungkin plan untuk memperbaiki prestasi sebelum ke Qatar nanti. Tapi jangan risau teman-teman. Untuk rekod sekarang ni, Malaysia telah berada dalam ranking 3 terbaik Asia Tenggara di belakang Vietnam dan juga Thailand. Di mana Malaysia telah potong ranking Filipina, yang mana selepas 12 tahun kita duduk belakang Filipina je. Sekarang kita dah dekat atas dia. Dikatakan kontrak Coach Kim akan tamat pada Februari atau Mac 2024, yang mana ada option untuk dia menyambung lagi kontrak ini semua Malaysia. Setiausaha Agung FM telah mengatakan yang Coach Kim ada merancang perancangan yang kukuh untuk Harimau Malaya, dan benda ini dipersetujui oleh board FM sendiri untuk terus memajukan skuad kebangsaan. Yang mana kita tahu, sejak kendalian Coach Kim ni, ranking Malaysia melonjak kau-kau punya daripada 150 ke bawah hari tu, naik sikit-sikit-sikit-sikit-sikit-sikit-sikit. Pam! 137. Dan juga dia telah melayakkan Malaysia secara merit untuk ke Piala Asia nanti. Oh, itu achievement paling setelah sekian lama lah kan. Jadi kalau kontraknya disambung, maka sasaran seterusnya untuk Malaysia adalah untuk melayakkan diri ke Piala Asia 2027 dan mungkin layak ke Piala Dunia 2026. Walaupun nampak tak realistik, tapi benda tu tak mustahil. Yang penting kita punya slogan, pertahankan kepimpinan Kim Panggun. Di sini saya menyeru kepada rakyat Malaysia, sesiapa yang berkemampuan dari sudut masa atau perkuangan, mehlah ramai-ramai turun ke stadium, kerana menurut FM, tiket perlawanan Republik Kyrgyz yang kita beli itu RM2 akan disumbangkan kepada saudara kita berada di Palestin, dan RM1 akan ditarik untuk diletakkan dalam tabung Selamatkan Harimau Malaya, iaitu Harimau Malaysia yang berada di ambang kepupusan. Jadi untuk match kali ini, semua boleh dapatkan tiket melalui online. Jangan beli kok ulat tiket lah, sudahlah. Nanti hampa kena tipu, duit tak masuk tabung, masuk poket member tu je. Jangan-jangan. So, menurut FM, tiket hanya dijual secara online dan dapatkan sekarang. Dan apa pendapat anda berkaitan nama-nama player dipanggil ni? Sama anda boleh marah lebih jauh ataupun putus di tengah jalan. Bubuh pendapat anda dalam komen. Saya tunggu.